aku pakai Yaris 1NZ NCP91 manual tahun 2006, Yaris pertama. Alasan remap ini karena aku emang suka kebut-kebut gitu sih. Jadi dari beberapa hardware juga udah ada yang diganti. Terus emang pengen nambah-nambah lagi, akhirnya aku coba remap di Hore Tuning. Itu efeknya lumayan berasa juga, bahkan dari skala 1-10 ini bisa dibilang 15 lah. Terus ada request pop and bang juga tadi, pop and bangnya keren banget, patut banget dicoba. Pokoknya nih bengkel tuning patut dicobalah.